وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاوى عليم. أما بعد, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 25 September tahun 2018 kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang sungguh mulia ini dalam acara Walimatul Arus antara Bapak Karina Ibu Sekari kalian keluarga Bapak Asma Ibu Kapsih. Untuk acara ini mari kita sama-sama mulai. Jangan lupa kita sanjungkan salawat serta salam pada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita serta umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul hikmah di akhir. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kuhormati, kalau mempersingkat waktu sambil nunggu petugas, ada beberapa acara yang perlu kami sampaikan. Di antaranya satu, pembukaan. Yang kedua, sambutan atau penerimaan dan penyerahan antara dari calon pengantin laki-laki yang akan menyerahkan kepada pihak calon pengantin istri. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, acara pokok ijab kabul. Dan yang kelima, penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, mari acara yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, penyerahan dari calon pengantin pria untuk yang mewakilinya, kayaknya di aneh-aneh itu Bung Dewet Bangga Wakkes Kula Simanyakaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي
Paman Rong Diba Ang Busung Mati Panay Sabihan. Pertama, kula aturaken matur nuwun kagem penata acara ingkang sampun nyukani waktu dhateng kula kangge mewakili atas nama keluarga mempelai jalang yaitu Bapak Karna Ibu Sukari sekeluarga kangge menyampaikan maksud sesuatu dhateng keluarga besar mempelai istri. Para bapak dan para ibu yang saya bisa dihormati, langkung rumiyin mangga sekulan mangga sami aturaken puji sinarak syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sareni kula sedaya bukti waktu puniki masih diparingi sehat walafiat, sehat rohani dan jasmani. Kalian modal sehat wau, alhamdulillah kula saged silaturahmi dhateng arsanipun Bapak Azma sekeluarga kangge nyaksini acara sakral ingkang dimaksud kedua keluarga besar wau. Selawat sinareng salam ugi tetap dilimpahkan dhateng junjungan kula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian keluargane sahabate lan kula sedaya minangkau imate. Jika kula hormati sahibul hajat keluarga besar mempelai istri, jika kula hormati para kesepuhan tokoh masyarakat khususipun blok Danasari Sumur Gayam lan para umume kaum muslimin wal muslimat ingkang dumateng Allah. Semenjak wau enjing memang kula sampun mempersiapkan diri lan menunggu datang acara-acara ikan dipun semangat atau suatu meniki. Kula atas nami keluarga besar calon mempelai galer diwakos puni kula bata atau tatawi tujuan ingkang rong perkara. Pertama, aturaken anjang sono dari bahasa wong santri mah aturaken silaturahmi saking keluarga besar mempelai jaler datang mau keluarga besar mempelai istri dari Bapak Asma sekeluarga. Mugia kalian wasilah silaturahmi niki saged mempernah tali persaudaraan kalian kedua keluarga wau. Sehingga napa ikan sampun dipuniati dipun nawa itu kedua belah pihak sanget melaksanakan acara sakar ikan insya Allah satu kali seumur hidup itu. Acara dokter tujuan ikan lagi kapi kali itu memang tujuan ikan utama boten bahkan apa-apa boten segala macam niku kula mung bakta lan badhe menyerahkan segelondong calon pengantin jalur yaitu ade Sukardi putra ibun Bapak Karna kali Ibu Sukari kula serahkan datang keluarga Bapak Asma jika pesuwunipun nyuwun ditikahaken kalian putrine. Putrine mungkin sampun kenal antara satu sama lain antara keluarga antara kedua calon wau. Dumateng usah itu pripun kula sing sumber kulon layah-layah ini berarti mungkin wonten sesuatu hal ingkang muter menah datang adupan di salah satu tempat dengan sami khususnya pun keluarga besar Bapak Asma sekeluarga kula nyuhun di abunten ingkang seageng-agengnya sekarang kula ngam acara ini kita pun sering kula sarankan nangis kula sifat manusia akeh kelalene akeh salahe sakiniku kula boten bosen-bosen jalu pangapura
seageng-agengnya pilih kata kesawanan dan kekirangan saking keluarga kula khususipun keluarga bapak kalah sekeluarga. Singkat waktu mawon kula rogen kalian lihat bismillahirrahmanirrahim kula serahkan calon mempelai jalur ingkang nami Sukardi putra nipun bapak Karna kalian Ibu Sukari datang keluarga bapak Asma keluarga Puniki pengen insya Allah ditinggalkan kula sekeluarga besar Puniki sakit berjalan jalur insya Allah pada nyakseni lan bukan Ibu Aris tuh ingkang pangestu moga-moga ingkang di atas ditinggalkan bintang ini benjang dan dosa keluarga Imam Mawadah Warahmah sehingga sangat membentuk keluarga sakinah keluarga ikan diri dua izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sematan kiramal muntawakuf amin kalam bila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kesuhun menyampaikan mata acara ingkang sampun wonten waktos kangge sekedar sepatah kata atas nami calon mempelai putra karena kalah mati undangan saking calon mempelai jalur ingkang sampun rawuh teng Abah Mubarokah ini kami insya Allah bagi dilaksanakan acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kang kula hormati perwakilan saking calon mempelai jaler inggih menika keluarga besar Bapak Karna Ibu Sukari ingkang alhamdulillah piyambake sampun dugi penghadapan kula sedaya ingkang maksad dan tujuannya boten sanes inggih menika nitih keluarga bahagia inggih menika antara keluarga saking Bapak Karna Ibu Sukari udah anjang soroh dumateng keluarga besar Bapak Asma Ibu Kapsih ingkang alhamdulillah yang pake sampun menuhi pemapakan inggih menika Bapak Haji Waji ingkang sampun mapag alhamdulillah tiyang pake sampun dugi pengharsa kula sadaya alhamdulillah irabbil alamin segala puji kagunganipun Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah karunia uga nikmat ingkang Allah anugerahkan dumateng kula sedaya boten putus-putuse inggih menika ingkang utami nikmat iman wan Islam uga boten kantun nikmat sehat wan afiat wiwah ingkang mekaten alhamdulillah kula sedaya saged jalanaken aktivitas sedinten-sinten inggih menika jalanaken napa ingkang diperintahkan ing Allah lan berusaha ninggalaken napa-napa ingkang dilarang kenging Allah ingkang mekaten mudah-mudahan kula sedaya kalebet tiang ingkang bangja dunia tumeka teng akhirat amin amin ya rabbal alamin. Selamat katur salam mugi Allah selalu teras-terasan curah limpahkan lumateng junjungan kula inggi menika kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan mudah-mudahan atas selawat menika keluberane dumateng kula sedaya amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu undangan sedaya ingkang kawula hormati kang utami kula atas nama keluarga Bapak Asma ucapakan matur kesuhun atas dugi rawuh panjenengan sami mudah-mudahan atas wasilah
niki terjalin keluarga besar inggih menika keluarga saking bapak karena Ibu Sukari juga terjalin kalian bapak keluarga bapak Asma Ibu Kamsi sehingga mudah-mudahan silaturahmi dan dosakan keluarga besar niki terjalin insya Allah dan seterase kula atas nami keluarga bapak Asma mohon maaf ingkang saageng-agenge pilih penempatan tempat juga utawi hidangan ala kadare ingkang boten pas kemanah perjalanan sami saking ibu solerese maku laku nyediakan tempat ke jere-jere maradahake namun ya maklum terketerbatasan kula sekeluarga saking ibu ya wayae sempat sempat teng enter-enter ga wayae mawon tingkat bersedela saking ibu kula atas nama keluarga bapak Asma mohon maaf ingkang saageng-agenge lan seterase sederenge kula nerima napa ingkang sampun diutarakaken panjang lebar kenging kang lebih nur kula tampi silaturahmi keluarga bapak karena mudah-mudahan kalian dihawali niki terjalin keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin lan seterase kalian ucapan bismillahirrahmanirrahim kula tampi calon pengantin jaler ingkang nami Jang Sukardi putra saking bapak karena ibu Sukari sing iwit ujung rambut tumeka teng ujung suku boten tinggal seleh wulukun lan kula insya Allah saat puniki uga badhe ditikahaken tinggal nunggu panai mawon lan sa terase kula boten dianggap tiang sanes kula badhe dianggap keluarga tiambak anak tiambak lan insya Allah ini Rabbana fir li wa li
Salah cah, ya.
Mas Rajang artinya bahwa berganti status, ya, status. Ini di Facebook statusnya berbeda ya, menikah sekarang ya, sebentar lagi. Aku juga kasih tahu teman-teman. Artinya apa? Anda harus memandang di atas nikah adalah suatu peristiwa ibadah. Sama halnya dengan ibadah-ibadah lain. Dalam niatkan dalam hati anda berdua sepati sama Fitri bahwa ini adalah ibadah karena Allah Taala. Mudah-mudahan nanti kedepannya dalam rumah tangga anda semua dibimbing dan dibina oleh Allah Subhanahu Wataala dituntun agar bisa bertakwa lebih baik dari ketika kita masih ada. Intinya itu dalam rumah tangga itu. Kalau sudah tertanam dalam hati anda berdoa pernikahan ini adalah ibadah, maka insya Allah kedepannya Allah SWT akan berkah. Yang paling pokok itu berkah. Rumah tangga itu berbeda ya. Buat apa kekayaan banyak-banyak tapi tidak berkah gitu ya. Buat apa peristiwa sakral meriah tapi tidak berkah. Yang penting keberkahan. Kita minta keberkahan dari Allah SWT. Para hadirin sekalian, mari kita doakan ini kedua mempelai saudara Sukari sama Fitri. Mudah-mudahan dalam rumah tangganya nanti mendapatkan keberkahan, keluarganya mendapatkan keharmonisan, kebahagiaan dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sudah siap tadi? Siap ya? Fitri sudah siap? Enggak terpaksa ya? Ya. Hadirin sekalian, untuk barokahnya pada pernikahan kali ini, marilah kita sama-sama bersama dua kali masyarakat dan istighfar. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Thank you.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala hadiri Mustafa wa qasih Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiya ba'da. Usikum wa nafsi bitaqullah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Fakat fazal bitaqullah. Tetapi nanti jawabannya bahasa sendiri saya. Setelah saya mengucapkan ibadah tunai, tadi jawab saya terima kabar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitri Andriani binti Bapak Asma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Loh. Ya Sukardi bin Bapak Tarna Zawal Sukawang Katuka Fitri Andriani bin Kasma Wa Kini Ala Inkaiha bin Mahdi Tamsati Azram bin Dahabin Wa Milyun Rupiah Temikahan. Ya Sukardi bin Bapak Tarna, saya nikahkan Fitri Andriani binti Bapak Asma kepada saudara yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan membayar mas kawin dari saudara berupa perhiasan emas seberat 5 gram ditambah uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitri Andriani binti Bapak Asma dengan mas kawin emas seberat 5 gram ditambah uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Allahumma